juga mungkin satu atau dan lain hal gitu yang banyak dipenasaran juga sama teman-teman media untuk para juri. Nah, ini mungkin kamu mau lagi Snapchat dulu nih. Hai. Periscope. Oh, Periscope bahkan. Jadi, hai dulu tuh teman-teman media tuh ya. Hai. Oke, baiklah. Berlanjut ke Mas Ariel sekarang juga dari Noah. Ini kalau Mas Ariel pilihannya yang mana nih timnya? Di paling depan, Debbie Star. Oke, halo, coba boleh berdiri dulu. Debbie Star berdiri. Nah, mantap ya. Ini adalah Debbie Star. Kenapa jatuh cinta sama mereka, Mas Ariel? Oke, dari video yang pertama saya udah lihat, yang pertama kali saya lihat adalah kreativitas. Oke. Kreativitas mereka, dan saya lihat ada selain kreativitas, yang saya lihat itu memang sebenarnya ada banyak part ya. Kreativitas dan sama. Apa? Ya? Dua. Enggak apa sama. Saya susah jelasin ini, cuma begitu saya lihat mereka, saya lihat kayaknya ada sesuatu gitu yang ya, bisa dibungkus menjadi satu di dalam. Ah ini dia. Yang mana? Ya bisa dibungkus jadi satu di dalam dunia apa yang terbilang ini gitu. Iya. Jadi agak susah saya jelasin. Cuma yang paling penting itu kreativitas, karena begitu video yang kedua yang mereka bikin itu sangat berbeda dari yang pertama, dan tingkat kreativitasnya juga naik dari yang sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi itu menjadi ini Nepisar beruntung loh ya, langsung dipilih sama Mas Adil ya. Berarti udah sering satu rebutan main itu. Gitu, rebutan. Yang benar siapa sama siapa dari yang rebutan? 1, 2, 3 cuma saya yang tetap ngomong aja. Oh jadi Mas Adil lebih pintar ya modusnya ya. Oke deh. Sip kalau gitu. Nah kalau dari Mas Adil sendiri harapannya untuk Nepisar apa dan juga untuk video dan ke music battle ini? Oke, harapan saya sebenarnya gini, jadi banyak orang yang menganggap kalau kayak kompetisi seperti ini gitu, bukan cuma ini, ada banyak kompetisi musik kan, menganggap bahwa itu adalah final daripada apa yang mereka lakuin. Iya, betul. Padahal sebenarnya ini adalah tahap awal, jadi kalau misalnya lagi naik 20 tangga, ini masih tangga pertama gitu istilahnya. Jadi apapun yang terjadi di sini, ini bukan akhir daripada, bukan final daripada karir gitu istilahnya. Ini masih awalnya banget, jangan berharap terlalu banyak istilahnya gitu, karena iya, betul. Ini adalah pintu, gitu. Jadi, pintu yang membuka dari startnya. Keren. Jadi berangkat dari sama-sama kecintaan kalian sama hip hop gitu ya. Akhirnya kalian bikin Nepi Star ini. Oke deh. Nah persiapan yang udah kalian lakuin untuk menuju grand final besok apa nih Nepi Star? Jauh-jauh dari hip hop. Ya yang pastinya dengan bekal-bekal yang sudah dikasih sama kakak Ari dan kakak Igor Saikoji. Kakak siapa yang kasih bekal kau? Kau? Ari dan kakak Igor Saikoji. Oke, ya, nggak bisa ngikutin deh ya. Oke, okay, terus gimana rasanya kamu dari dia ketemu sama kakak-kakak? Kayak gitu, biasa kamu coba lihat di TV doang ya, gitu. Kalau menurut kita pribadi sih sangat-sangat bangga ya. Anggap macam ini semua macam mimpi aja. Kak Igor dan kakak-kakak yang lain semuanya di sini. Jadi bukan mimpi ya berarti ya? Bukan dong. Dan lanjut untuk Links. Nah, Links karena mereka ya, kalian tuh yang terame loh dari yang lainnya. Gimana tuh? Mengkoordinasikan lima ini nih dari Links susah gak sih? Atau kalian memang udah teman main dari lama? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Linksman mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada video.com Music Battle yang udah jadi jembatan buat kami. Tuh jenggot yang sih. Karena dari sini di rumah besar dan ketemu sama artis-artis idola kami. Apalagi Mas Ugi yang ngebet banget nih pokoknya. Gimana? Kita ini berteman kenalnya dari sosial media. Really? Dari sosmed? Siapa yang follow siapa duluan terus minta di follow back? Kita kenal gak pada pengen lihat. Ini gak pada pengen lihat backgroundnya mau. Chat room itu ngebahas tentang musik. Kita kopi darah. Oke. Kita kopi darah, kita ketemu. Tahun berapa? Sekitar 4-5 tahun yang lalu. Oh udah lama berarti. 4-5 tahun yang belakang kita ketemu. Ngobrol. Kayaknya nyambung nih, cuman nyambung musik aja bukan nyambung ke perasaan.
lagi zamannya ya. Salah satu bisa nonton berarti kalau ini Oke, yang bunyi musik. Terus kita ngejamming aja, gaming aja asal-asalan. Sampai keyboard disk kita masuk dua tahun yang lalu terus bosan nih kayaknya gue pengen gini aja aja kita bikin karya nih. Udah kita bikin karya, di situ juga terbentuk Links. Waktu nice, Links itu apa sih kalau boleh tahu? Karena LYNX itu ceritanya. Links itu banget gitu. Links itu kan salah satu jenis kucing ya. Salah satu jenis kucing yang nggak ada di Indonesia. Oke. Kayaknya sih. Sampai gue nemu alas ya. Jadi kita ini links yang ada di Indonesia. Tapi alasannya sih sebenarnya bukan ini. Coba basa-basi aja. Oke. Alasannya